seorang pengedar narkoba jenis sabu diringkus oleh tim Raja Wali dari Sat Narkoba Polresta Padang, Sumatera Barat pada saat ini pelaku hendak melakukan transaksi dengan seorang pembeli. Dari tangan pelaku, polisi pun berhasil menyita barang bukti, bro, yaitu narkoba jenis sabu yang udah siap edar. Ini dia liputan. Mendengar masih ada peredaran narkoba, tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di bawah pimpinan Kanit Opsnal Ibda Mifrazoni langsung bergerak memburu seorang pengedar yang telah dikantongi identitasnya. Setelah 20 menit perjalanan, tim sampai di lokasi Bukit Napa yang menjadi tempat aman untuk transaksi narkoba. Setelah diamankan, tim langsung menggeledah badan dan menemukan 3 paket narkoba jenis sabu siap edar. Barang jual, mah. Itu, Bang. Oh. Iya. Meski telah ditemukan barang bukti, namun pelaku terus mengelak dan tak mau menyebutkan dari siapa ia mendapatkan paketan sabu. Yang nyokang lagi yang barang pakai itu, yang mah? Barang pakai? Itu kawan orang itu, BF. Oh, di dalam itu, dibangnya 2 dalam itu, Bang. Dua, ya, Bang. Dua dalam kok? Iya. Nah, dalam kok, Bang. Hah? Ini kok kecil, di situ, sama situ, ya, Bang. Setelah terus ditekan, akhirnya tersangka mengakui bahwa paketan sabu benar miliknya. Iya, Bang. Siso kayang. Itu cie tinggal bang, siap makai lagi siapa lima. Ibu untuk siang kai. Iya siapa siapa kai. Siang kai. Seorang dia. Siko kok dalam kota. Tidak, iya siso itu leh bang. Kok siso? Iya, wak kamar bin itu leh bang. Dalam kegiatan ini, petugas menghadirkan ketua RT dan warga untuk menjadi saksi barang, di lokasi. Soalnya kok barang yang kagin untuk memakai posang kok? Iya, Bang. Ya, itu kawan angka ya. Yang itu kok, siso, nah. Siso barang yang kagin pakai. Iya, Bang. Ini dua kok di mana ini? Ini pakan baru, Bang. Hah? Ini pakan baru. Lalu bisa pakan baru, Bang? Ini pulang-pulang balik, dia foto, Bang. Pulang-pulang balik. Aman. Mau tu apa ya? Foto travel apa bang? Bini pribadi. Kini dan tak jauh kini dari mana? Dibakan bang, dibakan. Dari mana tahu yang dibakan ini? Ia jalan pulang bang, lampai hari itu bang. Atau baru jalan pak bakan lo? Lampai hari itu, kau lampai hari itu. Pelaku telah lama menjadi target operasi kepolisian, namun baru kali ini ia tertangkap basah memiliki narkoba. Larian tersangka terhenti sudah. Awalnya kita mendapatkan perasaan agak bahwa sering terjadi transaksi di wilayah Kuranji di atas bukit apa. Setelah kita lakukan dan amankan satu orang PSK dengan inisial R dan ditemukan barang bukti. Untuk proses hukum, polisi membawa tersangka beserta barang bukti ke Mapolresta Padang guna dilakukan pemeriksaan dan pengembangan.